Sosok ini merupakan sosok wanita, adalah keturunan suku Bugis yang kini menetap di Yogyakarta. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Memiliki sebuah channel YouTube yang bernama Regita Echa, yang sebelumnya mempunyai sebuah channel yang bernama Reza Regita dan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tul Jalil Khan. Ya, pada video kali ini saya akan menggambarkan sosok penyanyi cantik yang memiliki sebuah nama asli, Regita Echa, dengan nama panggilan Gita, yang berkelahiran di Tosara, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi perkembangan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan kepada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman ingin berlangganan channel ini, maka silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Regita Echa adalah seorang penyanyi cantik berhijab yang namanya dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai seorang penyanyi cover lagu di YouTube. Ia membawakan lagu-lagu populer dan juga lagu request dari subscribernya yang kemudian dinyanyikan dengan ciri khasnya dan dengan alunan gitar akustik yang dimainkannya. Selain piawai bermain gitar akustik, Regita Echa ini juga piawai sekali dalam memainkan alat musik lainnya seperti halnya ukulele. Gadis cantik yang masih berusia 19 tahun itu memang awalnya membuat konten di YouTube hanyalah coba-coba saja. Namun karena mendapat respon positif daripada subscribernya, akhirnya dia pun meneruskan sampai sekarang ini. Regita Echa sendiri sudah bisa memainkan alat musik gitar saat dia masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Dia saat itu diajari oleh guru sekolahnya dan juga ia belajar secara otodidak. Dalam dunia musik, Regita Echa juga mengidolakan penyanyi dan juga band asal Indonesia seperti Iwan Fals dan juga band Slank. Karena menurutnya lagu-lagu dari Iwan Fals dan Slank itu sangatlah merakyat dan mudah sekali dalam diingat. Untuk teman-teman yang biasa cover lagu atau cari hiburan referensi tentang musik, mungkin yang udah tahu, saya menginformasikan kepada yang belum tahu aja. Ya, silakan kunjungi channelnya beliau, Regita Echa, dukung juga beliau. Dan cukup sekian biodata tentang Regita Echa. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai dengan selesai.